My Singing Monsters, Dawn of Fire adalah prequel dari My Singing Monsters yang asli, dengan latar waktu ketika elemen api lahir. Berbeda dengan game aslinya, lagu utamanya ada di benua, sebuah daratan super benua yang dibentuk mirip dengan Pangea. Ada 5 bagian benua, dibuka di level pemain yang berbeda dan berdasarkan kepulauan alam dari game aslinya. Monster dalam bentuk balita awalnya dibesarkan di benua, yang masing-masing memainkan nada unik yang berkontribusi pada tema musik. Setiap monster meminta satu set item kerajinan unik yang dapat digunakan untuk meningkatkan level mereka hingga level 20. Memenuhi permintaan ini akan memberi hadiah mata uang dalam game plus manfaat tambahan yang dapat membuka fitur tambahan game. Pada level monster tertentu, unik untuk setiap monster, monster balita dapat secara permanen berteleportasi ke pulau tambahan yang dikenal sebagai pulau luar. Sebagai monster dewasa, mendapatkan jalur musik baru di sebuah pulau dengan grup monster musik unik yang menghasilkan musik yang sama sekali berbeda. Ini termasuk pulau partai, pulau luar angkasa, pulau awan, dan pulau gua. Ada juga satu pulau lain bernama Starhenge yang merupakan versi asli dari Celestial Island dari game aslinya. Dawn of Fire juga memperkenalkan Prismatics, yang hanya tersedia selama event tertentu, dan selama event tersebut dapat dibuat dengan mengirimkan monster melalui Prism Gate. Prismatic berfungsi sebagai prequel yang setara dengan monster langka dan epic dari game aslinya. Daripada kebanyakan bacot kayak Uncul Gaming, langsung aja deh mainkan, let's play! The ocean's deep, the current strong.